Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di hari Sabtu, tanggal 25 April, tepatnya hari Ramadan kedua. Hari ini kita mau lanjut lagi untuk bagi-bagi sembako. Hari ini aku ditemanin Kesha. Kita bagi-bagi lagi ya, Kes, seperti biasa. Di belakang dan di belakang lagi masih ada sembako. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan semoga menjadi berkah untuk yang memberikan donasi dan yang menerima donasi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih lagi sekali buat teman-teman semuanya. Bye. Sembako. Toh, ada sembako, Toh. Terima kasih. Hah? Iya. Pak. Pak. Yang pemulung. Hey. Sini, Samir. Sini, lah. Aduh. Sini, sini. Orang ron aku. Ya, Pak, ya, ada sembako. Oh, ya. Terima kasih. Sembako, selamat puasa, jaga kesehatan. Pak, Bapak. Pak, ada sembako, Pak. Mama. Ya, Tok. Banyak. Iya. Oke. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Bapak. Kasih Bapak itu satu. Ya. Pun ke jejak. Nasir, lebih gitu ke. Oke, sehat-sehat ya. Pak, ambil sembako di belakang. Terima kasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Ini ada sembako untuk Ibu. Iya. Sehat terus ya, Bu. Makasih. Iya. Apa kabar? Nah, ini ada sembako untuk Bapak nih. Panggilkan Bapak itu tuh, Bang Jo. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ayo. Sepi. Ambil yang lain. Ambil yang saya lihat aja ambil. Nih, udah oke. Berhenti dulu, Pak. Ada sembako untuk Bapak. Oh, iya. Kasih sehat terus, Pak. Iya. Ini ada sembako untuk Bapak ya. Semangat kerja, sehat selalu ya. Ada sembako untuk Bapak. Kasih, ya. Sehat ya. Terus ya, Pak. Sama datuknya ke tuh? Hah? Itu datukmu, Pak. Bukan, kamu sendiri. Bapak. Oh, Bapak nih, ada sembako ya untuk kamu sama Bapak ya. Dari mana nih? Dari rumah kita. Di mana? Di Villa Muda Kemas 2. Oh, nah. Ambil, Pak. Sehat-sehat ya, Pak ya. Sakit gak apa, Pak? Sakit gak apa, Pak, nih? Jalanan menuju ke rumah Ibu Jemaah. Dari abang keluarga Sungai Kakap. Kita udah sampai di kediaman Ibu Jemaah beserta anaknya yang ada di Dusun Merpati, Kampung Sungai Belida. Sungai Belida. Dan rumahnya ya, teman-teman. Ini dapur, terus kamar.